Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teknisi Abal-Abal Channel. Jadi malam ini Teknisi Abal-Abal, saya si Teknisi Abal-Abal dapat servisan laptop HP ya. Ini HP 540 dengan kerusakan ngebleng seperti ini dia. Nah, ini ngebleng. Yang punya pun tidak tahu, minta format. Jadi ini belum tentu. Ini karena sistemnya ya, jadi hard disk, RAM, dan prosesornya. Oke, langsung aja kita cek satu persatu partnya. Saya ucapkan terima kasih ya. Oke, langsung aja. Yang pertama akan saya cek harddisknya dulu ya, karena harddisk yang tidak kedetek bisa mengakibatkan laptop blank. Oke, kita lihat. Tahun satu ya. Ini agak gelap. Nah, perhatikan. Ternyata harddisk tidak terpasang dengan sempurna alias lepas dari soketnya. Langsung aja kita pasang, baru kita tes lagi. Oke, sudah terpasang. Kita tes. Ternyata masih ngeblank faktor lain. Oke, kita cek satu per satu. Oke, tapi masih off. Yes, dia ber dia bisa masuk Windows, berarti tadi benar-benar harddisknya ya teman. Oke, jadi jika kita menemuin masalah laptop ngeblank seperti itu belum tentu hardwarenya atau belum tentu mesinnya ya. Jadi kita harus jeli, kita cek satu persatu apanya yang bermasalah. Teman, berhubung ini sudah ketemu masalahnya, hanya harddisknya yang tidak terpasang dengan sempurna. Jadi video ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang pemula seperti saya ya. Jadi kita harus benar-benar jeli. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.